Dahulu lain, sekarang lain. Wanita hari ini bukan lagi sekadar tenaga sokongan, sebaliknya mampu menaluki jawatan tertinggi dalam apa jua sektor yang sebelum ini lebih dikuasai golongan lelaki. Justru tanggapan wanita sering dianggap insan lemah, tidak lagi relevan dalam zaman ini. Nur Liana Zulkifli mendekati Tan Sri Rafidah Aziz, tokoh wanita yang banyak berjasa dalam pembangunan wanita di Malaysia. Ketokohan Tan Sri Rafidah Aziz sememangnya tiada tandingan. Terkenal dengan gelaran Wanita Besi, beliau antara tokoh wanita yang cukup disegani hingga kini. Baginya, jantina bukan penghalang untuk membataskan apa yang ingin dilaksanakan. Jadi bagi saya lah personal, tak pernah ada rintangan. Agaknya kerana saya tidak membenarkan rintangan menghalang saya. Sebabnya saya tidak pernah membenarkan faktor-faktor jantina menjadi ukuran saya. Jadi saya bila buat kerja, saya buat kerja sebagai individu. Jadi orang tak pernah pandang saya sebagai wanita. Ramai juga wanita masih hari ini mengatakan kami ini jantina yang lemah. Saya selalu kata yang lemah tu awak, peribadi. Jangan libatkan kami ramai-ramai, kami tak lemah. Ini sikap. Jadi bagi saya, mungkin pada masa itu juga kawan-kawan yang lain ada mungkin 2-3 orang yang menghadap diskriminasi. Bukan kerana suasana, kerana rintangan dalam diri. Penglibatan wanita dalam apa jua bidang bukanlah sekadar pengisian kuota yang ditetapkan. Bagi beliau, wanita perlu dianggap sebagai unit penting dalam setiap sektor. Justeru, wanita perlu bijak membahagikan masa antara keluarga, kerjaya dan suasana setempat. Ini sekaligus menepis tanggapan terhadap keupayaan wanita. Jadi kita wanita harus mengasingkan perkara ini. Sebagai ibu di rumah, sebagai isteri di rumah lain, daripada sebagai anak, adik, kakak. Di luar, dalam kerja luar, mestilah sebagai individu berkeupayaan. Jadi supaya orang tahu bahawa kita ini dinilai dari segi peribadi, individu kita, kapasiti kita. Bukan kerana gender kita, jantina kita. Sebagai insan yang lama dalam arena politik serta pernah menggalas jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah berani mendepani cabaran serta tomahan yang dilemparkan. Orang buat saya macam-macam. Tak apa. Asalkan saya, Tuhan balas balik pada dia dan saya insya-Allah tetap macam saya juga. Politik pada saya ialah, dan ini yang kita buat selama-lamanya dengan Kaisah Arwah dulu, Tun Fatimah semua, ialah politik akar umbi, bukan politik kita di awang-awangan di Kuala Lumpur ni. Jadi dengan itu, politik kita adalah diam-diam ubi berisi. Tahu-tahu aja mekanisme kita, jentera kita berjalan hari-hari tanpa disedari, pilihan raya clean sweep setiap kali parti. Maka tak hairanlah dengan kredibiliti serta ketegasan Tan Sri Rafidah menjadikan beliau begitu dihormati setiap insan yang ingin mengenalinya. Hendakkan ramai wanita melibat diri dalam apa juga bidang yang dalam mana dia boleh meningkat keupayaan dia dan dengan itu wajar, layak diberi pertimbangan. Itu yang saya hendak. Nurliana Zulkifli, Berita RTM.